So, Alhamdulillah. So, malam ni aku ada satu majlis untuk pemberian duit raya lah. Untuk seramai 85 orang setahu yang merangkumi. 6 cawangan lah buat masa sekarang. Dah nama pun bengkel motor. Tahun ni memang mencabar. Kami bukannya kerja bawah aircon. Kami ni kerja bawah bumbung. Panas dengan cuaca yang sangat panas. Ada yang sampai terbarai. Terbuka puasa separuh hari sebab nak pitam. Sebab terlampau penat. Malumlah memang ini lumrah kerja kami. Tapi insyaAllah kami buat yang terbaik lah. So tak ada alasan untuk kami, kerja tetap kerja, puasa tetap puasa. So untuk majlis malam ni macam biasalah, macam biasa kita akan buka puasa sama-sama. Sebenarnya benda ni seminggu sekali kita buat untuk bulan puasa. So tak heran lah. So kita cuma kali ni kita tak sempat nak buat terawih. Kita makan sama-sama, kita solat maghrib berjemaah, isyak berjemaah. Ni seorang tak tahu mana dapat lah kain batik ni dalam berembat. Macam biasa juga setiap kali meeting kita akan siarkan tayangan gelagat masing-masing bekerja sepanjang bulan lepas macam mana. Tahun depan kita jumpa lagi tu pet raya semua. So ini sesi yang paling menyeronokkan lah. Pergi sesi duit raya lah. Komen seronok ke masing-masing. Komen tebal lagi duit raya. Bos seronok lah. Bos yang pokai ni. Tapi tak apa, setahun sekali tak ada masalah. Ini memang aktiviti wajib setahunan kita akan buat. Kadang-kadang aku tertanya diorang, best ke kerja sini eh? Kerja kat kadang-kadang ni bukan sekadar kerja je. Kerja boleh dapat cari kerja je. Dia ni paling muda, antara staff paling muda dekat kadang-kadang. Tengok, bolehlah belanja aku lepas ni. Kau faham kau kerja sini eh? Bengkel ni tak macam bengkel lain. Bengkel ni terima aku daripada kosong sampai dah sekarang. Dan cita-cita aku untuk memegang satu bengkel. Dan ni bagus, muda-muda lagi dah ada maklumat, ada cita-cita. Teruskan, ingat kat sini aku tak perlukan orang hebat, aku perlukan orang yang konsisten untuk berjaya. So macam biasalah, lepas habis sesi benda duit raya ni, kita nyanyi lagu raya ramai-ramai. So baru kita enjoy mood raya kita. Itu sajalah untuk kami pada tahun ini. Selamat raya untuk semua. Bye-bye. Kami dari Dania Garas ingin mengucapkan selamat.